Nikita Mirzani murka dan ancam akun gosip yang posting foto anaknya gara-gara ini. Unggahan instastory Nikita Mirzani ramai diperbincangkan di akun gosip yang sepertinya tak ikut terlibat dari komentar warganet. Tindakan akun gosip yang diancam Nikita terungkap. Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik dari instastory yang dibagikan baru-baru ini. Niki rupanya mengancam sebuah akun gosip yang telah membagikan foto anak-anaknya. Dari keterangan yang ditulis Niki, foto anak-anaknya itu disandingkan dengan orang lain. Kepo, kepo banget, banget, banget. Buat semua akun gosip abal-abal yang beraninya pajang foto anak-anak gue dan disandingkan dengan siapapun, mendingan lo pada hapus ini sekarang juga deh, tulis Nikita Mirzani pada Minggu 22 Desember. Daripada gue bikin hilang akun lo, pada gak dapet penghasilan lagi kan, gue kasih waktu cuman sampai hari ini saja. Unggahan instastory tersebut langsung tersebar di akun gosip yang sepertinya tak ikut terlibat. Berdasarkan komentar warganet, Niki diduga kesal karena foto sang putra disandingkan dengan potret putri Barbie Kumalasari. Dua foto yang dibandingkan tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama dikelilingi uang kertas. Si Arkana yang difoto tiduran dikelilingi duit disandingkan ama foto anak si Kumal yang juga lagi tiduran dikelilingi duit nih. Komentar netter, sudah lenyap fotonya di akun gosip sebelah, berani-beraninya mau ditelan si Nyai, terang netter. Tindakan Niki tersebut menuai dukungan dari warganet, namun ada pula warganet yang merasa tindakan itu berlebihan karena Niki sendiri yang membagikan foto anaknya di Instagram. Ya elah, lebay, emang anak situ anak orang penting, makanya anak jangan suka dipajang fotonya kalau nggak mau disandingin sama siapapun, sendiri seorang niter. Giliran begini langsung deh panggil pasukan berjamaah buat lenyapin akun orang, dasar artis nyinyir mulut, sumpah. Itulah guys tanggapan beberapa netizen terkait kemarahan dan kemurkaan Nikita Mirzani yang sampai mengancam akun gosip yang posting foto anaknya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Syok.